Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Ini informasi wisata karena kita lagi di akhir pekan ya Putri ya. Betul, kita ini di kasih mana? Rekomendasi ya untuk rekomendasi pemirsa untuk Anda pemirsa. Ini ada objek wisata, ini menggelar sebuah tradisi grebek gunungan untuk menarik minat wisatawan datang. Ya, seperti apa kemeriahannya? Berikut liputannya untuk Anda. Beginilah suasana kemeriahan saat ribuan warga desa Karangbolong, Kebumen, Jawa Tengah berebut gunungan tumpeng dan gunungan berisi hasil bumi. Ada 4 gunungan besar berisi berbagai macam hasil pertanian warga seperti buah-buahan dan sayur mayur yang diperebutkan warga dalam acara selamatan atau tasyakuran yang diselenggarakan pengelola objek wisata Sagara View Karangbolong. Sebelum diperebutkan warga, gunungan hasil bumi dan tumpeng terlebih dahulu dikirap oleh rombongan berpakaian beskap Jawa layaknya seperti abdi dalam keraton. Di bawah panasnya terik matahari, ribuan warga dan pengunjung sudah memadati halaman aula Sagara View dan langsung menyambut dengan meriah saat kirap gunungan tiba. Dan belum juga selesai didoakan oleh tokoh agama setempat, 4 gunungan pun langsung ludes diperebutkan warga. Dapat sawi, dapat jeruk, dapat pisang, terong, tomat. Senang nggak ada acara ini, Bu? Oh, senang. Alhamdulillah. Ini baru. Adi Pandoyo, pengelola wisata Sagara View menjelaskan, tradisi selamatan dengan kirap gunungan dan tumpeng ini pun merupakan bentuk pelestarian budaya dan inovasi baru dalam menarik minat wisatawan. Tradisi budaya yang sudah turun-temurun di wilayah pesisir pantai selatan Kebumen ini diharapkan bisa menjadi sebuah destinasi wisata baru yang memadukan antara budaya dan keindahan alam. Budaya yang ada itu sehingga kita uri-uri, dan itu nanti ke depan untuk satu suruh dan juga ulang tahun nanti akan kita kemas sedemikian rupa sehingga akan menjadi daya tarik wisata itu sendiri. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Wahyu Kurniawan, TV One, mengabarkan.